Halo semua, kembali lagi di channel saya, Rauf Alfansuri. Di video saya kali ini, saya akan unboxing. Ini adalah bantal panas atau dingin yang ada di depan kamera ini. Ini alat terapi, atau bisa disebut bantal terapi. Jadi manfaatnya juga sangat banyak sekali. Ini untuk bantalnya seperti ini, box bagian luarnya ini ada tulisannya bantal panas atau dingin. Nah, ini hood cool pad. Nah, ini ada juga Kemenkes RI. Jadi tentunya sangat aman karena sudah ada label Kemenkes RI-nya. Ini satu box isinya satu piece. Ini ada keterangannya di bagian pojok bawah. Terus di bagian samping ini sama, ada tulisannya juga bantal panas atau dingin, keterangan satu piece. Yang bagian sini juga sama. Terus ini di bagian belakangnya ada keterangannya juga sangat banyak sekali. Ini memberikan terapi panas atau dingin yang nyaman, membantu meringankan gejala-gejala pada luka, rasa sakit, dan pembengkakan. Paket gel tidak beracun dan bisa bertahan panas atau dingin hingga atau sampai 2 jam. Jadi ini ketika digunakan untuk panas, ini bisa bertahan 2 jam, dipakai dingin pun bisa bertahan hingga 2 jam. Untuk cara pemakaiannya sudah diterangkan di sini, di dusnya, di bagian belakang. Jadi tidak usah khawatir, ada caranya semuanya. Untuk cara pemakaian penggunaan untuk terapi panas, metode microwave. Jadi ini dimasukkan di dalam microwave. Nah, retakkan dan letakkan di microwave dan panaskan selama kurang lebih 30 detik pada medium wave. Atau jadi untuk kekuatan panas bisa disesuaikan di medium saja. Kurang lebih 30 detik itu sudah bisa digunakan, atau setelah itu bisa diambil, dikeluarkan, dan diletakkan di bagian yang perlu diterapi. Nah, ini ada keterangan juga, keluarkan dari microwave dan biarkan selama 10 detik sebelum dipakai. Jadi setelah ditaruh 30 detik, dikeluarkan, biarkan 10 detik, langsung bisa digunakan. Jika dibutuhkan lebih panas, letakkan di dalam microwave 5-10 detik lagi. Jadi ada tambahan waktu kalau dirasa kurang panas. Terus kalau untuk di sini ada juga penggunaan untuk terapi dingin. Ini ada simpan dalam freezer. Jadi kalau untuk mau dingin, disimpan di freezer sampai siap dipakai. Jadi dirasa sudah cukup atau siap dipakai, langsung keluarkan dari freezer. Keluarkan dan biarkan selama 3-5 menit. Bungkus dengan handuk kering sebelum dipakai. Jadi tidak langsung dipakai untuk bantalnya ini. Dilapisi dulu dengan handuk kering, baru dipakai. Ini untuk cara-caranya semuanya di sini. Setelah ini baru saya unboxing isinya seperti apa, bentuknya bantalnya ini seperti apa. Oke, langsung saja ya, kita buka. Nah, ini bantalnya. Nah, untuk bentuknya seperti ini. Hot and cool pack, isi dalamnya seperti ini. Ini kemasan plastik biasa. Saya buka ya. Nah, ini untuk bahannya. Bahannya kalau biar mudah ya, ini kayak kain apa ya, kain perlak atau mantel, mantel jas hujan. Nah, bahannya yang ini kayak seperti bahan jas hujan atau perlak. Dia tebal, kalau jas hujan kan cenderung tipis, kalau ini lebih tebal. Nah, untuk dalamnya ini kayak ada gel, jadi empuk-empuk gitu. Bentuknya seperti ini aja sih. Untuk manfaatnya juga sangat banyak sekali, menurunkan demam juga bisa. Terus jangan dipakai oleh orang yang diketahui atau diduga bermasalah dengan sirkulasi darah atau kondisi diabetes, kecuali dengan pengawasan langsung dari dokter. Jadi kalau untuk penderita kondisi diabetes atau bermasalah dengan sirkulasi darah, ini tidak boleh pemakaian ini. Terus yang kedua, jangan memanaskan pada microwave melebihi waktu yang disarankan. Intinya harus mengikuti saran dari produknya atau di dusnya itu tadi. Jangan lebih dari 30 detik. Cukup 30 detik saja. Terus yang ketiga, jika isinya mengenai kulit, mulut, atau mata, segera bilas dengan air. Maksudnya isinya itu isi di dalam ini, yang gelnya ini. Jadi ketika mengenai kulit atau mulut atau mata, segera bilas dengan air. Terus yang keempat, jika iritasi dan merah tidak hilang, stop penggunaan produk. Nah, jadi kalau untuk penggunaan ini, jika Bapak Ibu menggunakan produk ini atau untuk terapi menggunakan ini, tetapi kok iritasi di kulit atau ada merah di kulit,
segera hentikan penggunaan atau segera hentikan pemakaian produk ini. Terus 5, penggunaan pada anak-anak di bawah pengawasan orang dewasa tidak disarankan. Jadi ketika anak-anak di bawah usia 5 tahun menggunakan ini, sebaiknya diawasi oleh orang dewasa, seperti itu. Yang 6, jauhkan dari jangkauan anak-anak. 7, hanya untuk penggunaan luar. Jadi ini hanya untuk penggunaan lewat, hanya penggunaan luar saja. Selebihnya seperti itu saja sih. Saya rasa cukup ya untuk kali ini unboxing bantal panas atau dingin. Semoga bermanfaat untuk video ini. Dan jangan lupa di like kalau kalian suka, dan jangan lupa di subscribe juga, supaya nanti kalau ada video-video saya yang terbaru mengenai alat-alat terapi atau produk kesehatan yang lainnya, Bapak atau Ibu bisa tetap mengikuti dan tidak ketinggalan update dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.